lokasi di Gedung Stikom Jalan Raya Kedung Baru 98 Surabaya. Museum Teknofoam merupakan satu-satunya museum yang mengangkat tema perkembangan teknologi informasi. Pada tahun 2017 yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Bu Tri Risma Hari ini. Museum Teknofoam memiliki visi menjadi pusat pembelajaran teknologi informasi dan tujuan wisata pendidikan yang membawa dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat. Memiliki misi mengikuti perkembangan teknologi informasi dan senantiasa mengembangkan koleksi museum agar selalu mengikuti perkembangan dari masa ke masa. Beragam koleksi sudah dimiliki Museum Teknofoam dari alat komunikasi, mesin ketik, komputer, augmented reality, dan berbagai macam alat-alat teknologi informasi. Museum Teknofoam memiliki koleksi tertua berupa adiator, yaitu kalkulator mekanik dari tahun 1920 dan punchcard dari tahun 1970. Tujuan kami membuat museum ini adalah sebagai pusat pembelajaran IT bagi generasi muda masa kini, di mana mereka biasanya hanya mengetahui tentang barang-barang yang digunakan saat ini saja. Jadi supaya tidak menghilangkan sejarah masa lalu dari cikal bakal yang menjadi benda-benda komunikasi atau informasi saat ini, maka kami bentuk dalam display museum supaya bisa dilihat secara kasat mata bagaimana evolusi dari teknologi informasi dari masa prasejarah sampai masa kini. Dan tentunya juga untuk tujuan wisata untuk menambah pengetahuan tentang IT. Museum Teknofoam memiliki berbagai fasilitas penunjang untuk memberikan layanan kepada pengunjung. Area foto, alat interaksi berupa hologram, bola listrik, mesin ketik, telepon analog, profesional dan ramah, serta media informasi. Buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hingga 4 sore. Khusus hari Sabtu dan Minggu yang harus melalui prosedural yang telah ditentukan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kunjungi Museum Teknofoam Surabaya. Tambah informasi dan perkembangan teknologi. Museum Teknofoam aja.